percabangan Cibatu ya, menunggu kereta Garut Cibatuan dan kereta Pasundan ya. Tapi kereta Pasundan dulu yang akan segera meluncur ke arah timur, dilanjut masuk kereta Garut Cibatuan yang menuju ke arah stasiun Cibatu ya. Itu adalah yang ke arah stasiun Cibatu ya. Dan yang ke bawah sana yang ke arah timur. Dan yang ini adalah yang ke arah stasiun Pasir Jengkol, Wana Raja dan stasiun Garut. Ya, JPL sudah berbunyi ya, bertanda Pasundan bersedia akan diberangkatkan menuju ke arah timur ya. JPL 235 Cibatu sudah berbunyi, bertanda kereta Pasundan bersedia lepas dari stasiun Cibatu menuju ke arah sini ya, atau menuju ke arah timur. Ya, suara gemuruhnya ya sudah terdengar jelas ya. Ya, Pak Sundan. Pasundan menuju arah timur. Pasundan sudah menuju ke arah timur atau tepatnya ke arah stasiun Warung Bandrek ya. Sampai ke stasiun Cipundeuy dan berhenti di stasiun Cipundeuy sebentar ya. Sekarang kita tunggu kereta Garut Cibatuan yang datang dari arah sana. Langsung dilanjut oleh kereta Garut Cibatuan ya. S35-nya sudah mulai terdengar ya, dari kereta Garut Cibatuan menuju ke arah sini. Kereta Garut Cibatuan ya, sudah mulai terdengar suara S35-nya dari arah sana. Ada kan? Hah? Belum? Sinyal setengah ngacung ya. Di sini udah 213, 214.
baru masuk Cikoang. Ya, terima kasih ya yang telah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari percabangan kereta api Cibatu. Ya, baru saja ada burung yang ketemper kereta api ya. Burung darah ya, ketemper kereta api. Oke, terima kasih ya yang telah menyimak video saya dari awal sampai akhir dari percabangan Cibatu. Mohon maaf banyak kekurangan. Jangan lupa yang belum like, komen, dan subscribe ya. Saya tunggu di channel Wahyu Jelajah Edukasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.